Eh, Agung, kok lu minumnya berdiri sih? Hah? Emang gak boleh? Lah, emang gak boleh tahu. Hah? Teman Amira, Islam mengatur seluruh aspek kehidupan kita, termasuk dalam hal makan dan minum. Islam tidak melarang mutlak seseorang untuk minum atau makan dalam keadaan berdiri. Namun, yang lebih utama adalah melakukannya sambil duduk. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad dan Muslim disebutkan bahwa Rasulullah SAW melarang minum sambil berdiri. Makan atau minum sambil duduk memang lebih utama, tetapi kalau dilakukan sambil berdiri itu tidak dilarang. Dalam sebuah riwayat disebutkan, Ali bin Abi Thalib pernah minum sambil berdiri di Kufah. Kemudian Ali berkata, orang-orang memakruhkan minum sambil berdiri, padahal Rasulullah pernah melakukannya seperti yang aku lakukan. Nah, terkait hadis ini, para ulama menyimpulkan bahwa minum atau makan sambil berdiri itu dibolehkan, tetapi selama tidak ada uzur untuk melakukannya sambil duduk, maka sebaiknya makan atau minum sambil duduk. Kalau kamu suka konten ini, like, follow, and share ya.